kita kerasa syukur dan gelap menyambut bulan suci Ramadan. Masyarakat Desa Muara Jambi menggelar kenduri makan bersama dengan sesama warga sekaligus menggelar silaturahmi. Selain menggelar makan bersama, masyarakat juga menyuguhkan penampilan musik-musik tradisional Jambi. Seperti apa acara kendurinya berjalan? Berikut liputan saya selengkapnya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ratusan masyarakat Muara Jambi, Kecamatan Marusebo, Kabupaten Muara Jambi, menggelar tradisi kenduri atau makan merawang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk syukur warga. Kenduri atau tradisi makan merawang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga pada masa silam setiap kegiatan besar agama maupun menyambut bulan suci Ramadan. Warga bersama-sama makan menggunakan nampan besar, berisi nasi dan aneka sambal tradisional yang telah dimasak bersama-sama. Dalam satu nampan dihidangkan untuk 2 hingga 3 orang sebagai bentuk rasa kebersamaan antar warga. Selain menghidangkan makanan tradisional, masyarakat juga disuguhkan penampilan musik Melayu Jambi yang dibawakan langsung oleh pemuda setempat. Ya, karena kita memang dari zaman dahulu sudah jadi tradisi masyarakat Desa Muara Jambi itu makan seperti itu. Jadi ini sudah tidak hilang lagi identitas ini di masyarakat Muara Jambi. Nah, kalau kita mengubah kepada konsep yang baru, saya rasa akan menghilangkan sebuah tradisi yang ada di Desa Muara Jambi. Kegiatan ini untuk memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan warga agar tentram dan damai sehingga menjalani ibadah puasa bisa khusyuk dan lancar. Mengeratkan silaturahmi, kumpul-kumpul, ya kan? Kumpul-kumpul kan dengan adanya makan bersama satu itu namanya sapaha, satu nampan. Aramnya itu tadi kebersamaan tadi kan? Itu kalau makan seandainya makan perhamanan itu kan istilahnya udah ada babaur, ya kan? Tradisi kenduri dengan makan merawang telah menjadi tradisi yang terus dibudayakan oleh warga Desa Muara Jambi. Saudara, tradisi makan bersama dalam acara kendurian khususnya menyambut bulan suci Ramadan terus dibudayakan oleh masyarakat Muara Jambi. Selain ajang silaturahmi, ini juga jadi ajang kumpul bersama antar masyarakat. Dan tradisi ini akan terus dilestarikan hingga nanti. Suci Anissa, Aan Prianto, Kompas TV Jambi.